Pusat Laboratorium Forensik, Puslapfor, Bareskrim Mabes Polri menerjunkan tim untuk menyelidiki penyebab ratusan warga di Desa Sukajadi, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta yang alami keracunan usai menyantap makanan hajatan, seperti yang diketahui, sekitar 114 orang yang di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat alami keracunan usai menyantap sisa makanan daging yang diolah kembali pada Minggu, 14 Mei 2023, kemarin, mereka mulai mengalami gejala keracunan satu hari setelah menyantap makanan. Korban keracunan pun mulai datangi pos kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit pada Selasa, 16 Mei 2023. Dirinya mengatakan, pihak Puslapfor Bareskrim Polri memerlukan waktu untuk memeriksa isi kandungan dari beberapa sampel barang bukti yang diambil. Ali mengatakan, sebelumnya pihak kepolisian juga telah mengambil sejumlah sampel makanan dari hajatan tersebut pada Selasa, 16 Mei 2023, kemarin, dilihat tribunjabar.id di lokasi sekitar pukul 17 WIB, tim Puslapfor Bareskrim Polri melakukan olah TKP dengan memeriksa sejumlah saksi seperti juru masak dan warga. Selain itu, tim Puslapfor juga mengambil air dari salah satu rumah warga. Mereka meninggalkan TKP sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dari Puslapfor Mabes Polri hari ini seperti apa kemana? Untuk pemeriksaan dari Puslapfor Mabes Polri dilaksanakan untuk mencari bukti-bukti tambahan sekalian melakukan TKP. Kemudian nanti barangkali untuk hasilnya kita belum bisa perlu waktu untuk menjelaskannya karena harus melakukan pemeriksaan secara laboratoris. Tadi disebutkan bukti tambahan, memang sebelumnya sudah ditemukan bukti apa, Dan? Sebelumnya yang sudah kita sita ada beberapa jenis makanan, kemudian mencari bukti tambahan kembali di TKP. Sampai-sampai yang diambil hari ini, apa aja pokoknya? Ada beberapa, tapi mungkin tidak bisa dijelaskan. Rencananya dari sini mau ngecek kemana lagi, Dan? Sementara barangkali sudah cukup untuk saat ini. Untuk ke pemilik daging sendiri atau pemasok daging sendiri? Barangkali nanti akan kita laksanakan pemeriksaan nanti berhasil keterangan dari saksi yang ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!